Indonesia kali ini. Septian, Beto Gonçalves. Masih Beto mencoba ya menguasai bola. Umpan crossing tadi. Septian. Luar biasa kali ini kerja sama berdua gol Beto dengan Septian David Maulana. Septian David Maulana membobol gawang Thailand, mengubah kedudukan Indonesia 1, Thailand 0. Iya, gol yang ditunggu setelah selama 270 menit ketika Indonesia dalam 3 pertandingan tidak mencetak gol. Sekarang kita lihat dampak, impact yang dimiliki dari masuknya seorang Beto Gonçalves. Pantang menyerah, mengejar bola sambil membelakangi pemain belakang lawan. Dia mengirimkan umpan dan disitulah Septian David Maulana datang dalam posisi yang ideal, datang dari second line, Trequart Rusta, dan kemudian bisa melesakkan bola dengan kaki kanan. 7 gol dilesakan David Maulana bersama dengan timnas Under 23, top score, dan adalah gol pertama David dalam 3 pertandingan terakhir. Ada 2 pemain sebetulnya yang siap di depan gawang tadi, ada Osvaldo Hai, ada juga Septian David Maulana, kali memperkuat tim nasional, Cristian Gonçalves, tapi Beto lebih tua lagi, 2 tahun lebih tua. Ya, serangan dari Thailand berbahaya kali ini. Kita saksikan situasi yang sangat berbahaya dan gol. Bagaimana mengkoordinasi sistem pertahanan yang tidak bagus. Walaupun sudah ada kehadiran seorang pemain veteran, seorang pemain senior pada diri Victor Ibonevo. Dan harga yang harus dibayar adalah 1 gol dari Thailand. Iya, dan kita lihat di sini ada kesalahan pertama. Kesalahan yang dilakukan oleh Ibonevo adalah dia kalah sprint. Kedua adalah dia kemudian melakukan kontrol bola yang tidak baik dan dengan begitu mudah dilipat oleh pemain depan dari Thailand tadi. Dan plus terakhir, bolanya mengenai badannya dan kemudian mengarah gawang dan tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Awan Seto. Yeah. Ada 3 note, ada 3 catatan untuk bagaimana positioning yang dilakukan oleh seorang Victor Ibonevo. 1-1 kedudukan sekarang Indonesia 1, Thailand 1, Samson Livatana yang membuat gol tadi. Kita saksikan pemirsa. Oh, lagi-lagi gagal kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia. Lepas dan berbahaya, tinggal berhadapan dengan Awan Seto. Gol. Sangat tragis pemirsa. Pemain pengganti yang membobol gawang Awan Seto termasuk ciri parah. Ketika kita asik menyerang, ketika kita terus melakukan tekanan, terlena di lini belakang, dan gol terjadi ke gawang Awan Seto. Sastrik yang luar biasa yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Kita lihat bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh nomor punggung 11, Tanasi Sripala. Dia kemudian berlari di sisi kanan, menyisir bola, dan kemudian dengan sangat tenang melesakkan bola ke gawang Awan Seto. Menjatuhkan, menundukkan, bukan hanya Awan Seto sebagai penjaga gawang, tapi juga seorang Victor Ibonevo. Terlambat di sini Ibonevo untuk menutup. Kita lihat sangat tenang, menunggu terlebih dahulu, menunggu pergerakan dari Awan Seto, dan kemudian bisa mengeksekusi bola dengan sangat baik.